Di kompetisi kemarin Persib harus lebih di atas dari urutan kemarin lah. Jadi tentunya berikan yang terbaik, yang pastinya juara itu harapan pribadi bersama Persib. Pesannya latihan perdana itu, saya pikir saya rasa termotivasi ya. Tidak rasa asing walaupun pertama kali, tapi teman-teman dari Bandung support sama-sama tadi. Sehingga itu membuat saya menjadi dukungan motivasi. Jadi saya tidak rasa beda atau tidak rasa apapun, tidak. Jadi saya bahagia, mungkin semangat, bahagia tanya latihan. Tentunya setahu saya Persib itu adalah tim besar, salah satu tim besar di Liga Indonesia, di Indonesia ini. Jadi ya di supporter semuanya itu saya tahu tim besar. Jadi saya ingin bergabung di sini, dan saya penasaran di sini, ingin gabung di Persib. Selain itu saya lihat dengan kualitas pemain ya, pemain di sini. Saya lihat kualitas pemain yang bagus, dan saya ingin gabung, saya rasa ini mendukung untuk saya juga karir ke depan. Ya, seperti dilihat saya, menurut saya di sini bagus ya tempatnya, tidak terlalu besar kalau dibandingkan Surabaya, mungkin lebih besar ya. Terus udara di sini bagus. Jadi saya rasa ini mungkin cocok, bagus di sini, banyak. Ya sudah ada beberapa, hampir semua. Dekat juga ada dengan Kevin. Selain Kevin kan ada sama Klok dan Rian juga. Klok di timnas, jadi udah dekat lah. Kalau sedekat ini dibandingkan 100% ya, 100% itu sedekatnya mungkin udah 90%. Jadi udah dekat sekali di timnas. Kayak kita awal ketemu, connect, udah nyambung. Jadi sedekat itulah. Kalau saya 55 itu, 5 adalah tanggal lahir, terus bulan 5 juga. Jadi hanya tanggal dan bulan. Saya pilih 55. Jadi lahir di 5 Mei saya. Ya tentunya rencana, tapi belum, kalau dalam waktu dekat sepertinya belum. Masih saya lihat situasi dulu. Mungkin kalau liga bergulir ya itu mungkin rencana datangkan keluarga. Harapannya tentunya berikan yang terbaik untuk Persib. Di kompetisi kemarin Persib harus lebih di atas dari urutan kemarin lah. Jadi tentunya berikan yang terbaik, yang pastinya juara itu harapan pribadi bersama Persib.